teleponnya. Jadi actually tadi pas disuruh megang, aku gak mau megang karena kayak gemeter gitu. Jangan dong, jangan dong, jangan dong gitu kan. Orang di sebelah saya yaitu Romy Rafael. Ternyata kamu ada di sini. Oh gitu, mungkin di dunia paralel. Kamu om saya. Kamu ponakan saya berarti. Amatin lah. Nah eksperimen berikutnya. Gini, seru banget. Saya mau deh pikirkan orang yang bisa di video call. Ikut saya ya. Ayo kita kesana. Dea duduk di sini. Oke. Okay. Ada sesuatu buat Dea di sini berhubungan dengan hadiah ya? Memori. Oh, aduh, memori saya nggak bagus pak. Tadi kan berhasil nelpon seseorang. Seseorang di dunia paralel. Iya, ternyata yeah. Saya. Iya, aneh kok bisa sih. Gak ngerti pak. Masih ada pulsa aja nggak buat nelpon? Dikit pak. Dikit ya. Nah, ini cuma bisa berhasil dengan orang terdekat. Mungkin kan bisa telepon suami atau asisten kamu atau orang tua. Oh, atau suami siapa lagi di luar negeri. Telepon temennya. Bukan temen. Saya. Bukan saya. Jangan telepon saya lagi. Aku harus video call. Udah, aku video call sama temen aku. Nanti video call sama dia. Kemudian kita lanjutkan sama chatting by WhatsApp. Oke. Okay. Okay. Silakan di video call. Hai. Kok gak tidur? Tovan. Halo Tovan. Tovan. Oke, okay. Tovan bisa lihat saya nggak? Oke, okay, Tovan lihat saya. Lihat wajah saya. Bayangkan saya nelpon Tovan. Sudah? Kok lihat saya di pikiran? Lihat wajah saya. Dan sekarang rasakan ada emosi yang muncul di pikiran Tovan. Oke, okay, sekarang kita lanjut lewat WhatsApp ya Tovan ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Dadah. Sekarang kirimkan emosi yang ketik. Sekarang. Kirimkan yang kamu rasakan lewat emoticon. Kita tunggu nih Tovan responnya seperti apa. Akhirnya kita tunggu berapa lama, for a while, and then muncul emoticonnya. Udah. Banyak. Menurut kamu artinya apa? Nelfon gak diangkat-angkat tapi dia sabar. Di era modern sekarang, saat orang chatting di sosial media, di manapun, saat membuat caption, tanpa adanya emoticon, kita tidak tahu exactly apa yang dirasakan, apa emosinya apa gitu. Apakah dia marah saat bertanya, bahagia, tanpa... juga bingung emosinya dia apa di call. Ingat gak, sebelum Tovan memberikan emoticon itu kan tadi video call dengan saya. Memang itu yang saya inginkan. Mbak Dea, jadi mata pemirsa ya, lihat sini. Ada lagi nggak di kantong saya? Kartunya? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, bisa disebutin emotikonnya apa itu? Muka datar. Muka datar, lihat muka datar. Telepon klasik. Muka datar. Muka datar lagi. Damai. Pisain. Wah, berarti emang bagus, Tovan jadi. Dan muka. Sebetulnya ini sudah... dilihat Dea berulang-ulang. Yes, nggak sadar ya? Yes. I don't know. Dengan percepatan informasi sekarang, orang lupa menganalisa apapun yang masuk ke dalam pikirannya. Karena semuanya berganti sepersekian detik. Ini sudah masuk dalam memori dan kehidupannya Dea. Maksudnya apa? Oke, okay. Boleh pegang ini. Alright, oke. Okay. Simbolnya, ingat ini amplop di sini. Amplop ini adalah simbolnya. Tadi kan bilang mau ngasih hadiah, enggak, saya mau ngasih memori. Apa itu? Pisain, muka datar, telepon, muka datar. Ketawa gue kayak nenek sihir lagi. Pisain, muka datar, telepon, muka datar. Ini sudah mewakili gambar, sudah telepon kan? Klasik ya. Mewakili. Ini handphone klasik yang nggak ada, padahal itu casingnya doang. Saya tepuk tangan deh kalau gitu. Memori dia bersama Aing dan teman klasik.
Nah tadi waktu saya bicara sama Tovan, secara subliminal saya ngarahin Tovan untuk memberikan emotikon-emotikon ini. Oke Tovan, bayangin telepon saya. Ini mewakili ini. Lihat saya. Lihat saya. Oke. Lihat muka saya buat muka datar. Rasakan emosi yang muncul. Bagaimana caranya eksperimen tadi dapat berhasil? Di awal, di saat saya melakukan video call dengan Tovan, yang perlu saya lakukan adalah menanamkan emotikon-emotikon yang saya inginkan melalui gerakan tangan dan wajah saya. Ini dapat berhasil karena di saat seseorang melakukan video call, satu-satunya yang menjadi fokus adalah apa yang terlihat di dalam layar. Memorinya buat kamu bisa di Figora. Hasil stalking saya. Ya, yeah, thank you. Ini buat kamu. Terima kasih Lintas Imaji udah kasih aku games. Pokoknya permainan yang seru dan juga hadiah yang istimewa. Om, makasih Om Nomi.